Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh audiens yang telah hadir, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di Dialog YouTalk hari ini yang mengangkat tema strategi meminimalisir laka lantas di Kota Tanjung Pinang. Jadi kita sedikit flashback, beberapa waktu lalu di Kota Tanjung Pinang terjadi laka lantas yang dialami pelajar. Tentu kejadian ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Benar ya Bapak-Bapak ya? Nah, lalu untuk mengatasi atau bagaimana mencegah dan juga seperti apa strategi meminimalisir hal tersebut, hari ini kita akan memperbincangkannya lebih dalam lagi bersama beberapa narasumber kita yang telah ada di depan. Kita mulai dari sudut saya ada Kepala Jasa Raharja Kota Tanjung Pinang, Pak Akmal Nur. Selamat pagi Pak Akmal. Lalu juga ada Masyarakat Transportasi Indonesia, Pak Syaiful, selamat pagi. Dan juga ada Kapolresta Tanjung Pinang, Kombes ya Pak? Kombes Herbertus Obusungguh. Oke, baik.
Lalu juga di kanan saya, di kiri saya ada Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat, Staf Khusus Gubernur Pak Basyaruddin Idris. Selamat pagi, dan juga Sekretaris Dinas Pendidikan Pak Darson. Selamat pagi Bapak-Bapak, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di Dialog YouTube hari ini. Dan mungkin saya akan terlebih dahulu ke Pak Akmal, Kepala Jasara Harja. Boleh Pak Akmal? Halo Pak Akmal, selamat pagi. Pak Akmal, ini mungkin kita akan terlebih dahulu ke Pak Akmal. Dari catatan Jasara Harja di tahun 2023 dan juga di tahun 2024 ini, untuk laka lantas klaimnya meningkat atau menurun? Dan untuk di 2024 ini yang baru berjalan 2 bulan bagaimana? Terima kasih Mbak Eli, mohon izin Pak. Sebelumnya saya mohon maaf karena keterlambatan tadi karena ada kegiatan yang tidak bisa juga kami tinggalkan tadi pagi. Jadi langsung saja ke temanya ya. Saya senang sekali Pak bisa berkumpul hari ini untuk membahas tentang kecelakaan lalu lintas khususnya yang terjadi di Kota Tanjung Pinang. Jadi menurut data yang kami punya, kami dengan kepolisian pasti sama Pak ya. Dari kepolisian kalau untuk tahun 2023 itu kemudian kalau nggak salah 23 yang meninggal Pak ya. 23 atau 25 yang berkeliaran kasus itu di tahun 2023? Satu tahun penuh. Tapi kalau untuk dari Januari, sampai dengan Februari kemarin kami barangkali itu kalau kebarangnya yang meninggal itu, khusus yang meninggal itu 5 korban. Nah sedangkan di 2024 itu per kemarin itu sudah 8. Delapan korban meninggal dunia tahun 2024. Ini artinya meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dibandingkan dengan tahun lalu peningkatannya lumayan signifikan ya, sampai 60% untuk khusus untuk korban meninggal dunia. Korban laka lantas ini didominasi oleh siapa Pak? Kalau data yang kami punya itu rata-rata korbannya kalau dari sisi usia itu adalah usia-usia produktif antara 20 sampai dengan 35 tahun gitu. Oke baik, terima kasih Pak Akmal. Kita beralih ke Pak Kapolres Robertus Ompusunggu. Pak Kapolres, selamat pagi. Pagi. Pak Kapolres, hari ini kita mengangkat tema terkait meminimalisir laka lantas, terutama bagi pelajar karena beberapa waktu lalu pelajarlah yang menjadi korban. Iya. Dan hari ini kalau misalnya kita lihat banyak sekali adik-adik pelajar yang menggunakan sepeda motor sendiri itu padahal belum berusia 17 tahun. Nah, itu Pak Kapolres, dengan adanya laka lantas dan yang terlibat itu adalah mungkin pelajar di usia di bawah 17 tahun. Ya. Terima kasih Mbak Yuli. Ya. Di sini perlu disampaikan dulu sebelum saya masuk ke inti pertanyaan. Untuk data yang disampaikan oleh dari Jasara Harja memang betul ya. Kemudian untuk ke Januari sampai Februari 2024 yang meninggal dunia ada 8. Ya. Kemudian untuk usia yang paling banyak terlibat itu setelah kita evaluasi dari usia 15 sampai 40 tahun. Bapak Ibu sekalian. Dan waktu sering terjadinya laka lantas sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Bagian Barat sampai 23.00 WIB waktu Indonesia Bagian Barat. Dan kebanyakan memang kendaraan yang terlibat laka lantas adalah roda dua sepeda motor. Untuk karakteristik yang kita evaluasi dan analisa, pertama memang satu, untuk jalan yang ada di, ruas jalan yang ada di Tanjung Pinang ini, itu dia sempit ya. Kemudian untuk diperluas tidak memungkinkan karena ruas jalan yang sudah ada itu khususnya di kota sudah padat oleh rumah penduduk. Kemungkinan besar yang untuk ruas jalan yang besar itu yang arah ke Bintan ya, arah ke Bintan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi ditanyakan sama Mbak Yoli, anak pelajar ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian belakangan ini kan sempat terjadi kericuhan yang ada knalpot brong ya. Menindaklanjut itu Kasat Lantas Pejajaran mengadakan operasi dan banyak didapat di
di anak SMA, di anak sekolah, ya anak sekolah. Dan setelah kita telusuri, ya betul, banyak anak sekolah yang menggunakan roda dua yang belum menggunakan surat izin mengemudi. Itu yang untuk apa namanya karakter sementara. Terus yang ketiga, setelah kita adakan evaluasi juga ke orang tua, ya, karena kejahatan timbul karena niat dan kesempatan. Niat itu tergantung pribadi masing-masing. Tapi kesempatan itu bukan hanya dari ranah kepolisian, tapi dari masyarakat dan kepolisian. Nah, kesempatan itu seharusnya dari orang tua. Harus strict, ya. Kalau sekiranya belum memadai atau belum pantas untuk mendarik motor, jangan dikasih. Sayang anak bukan seperti itu. Itu karakter ketiga. Dan keempat, kami sampaikan di sini, untuk sementara memang pimpinan langsung tidak memberikan penindakan langsung seperti tilang di tempat. Ya, tilang di tempat, ya, mungkin masih teguran, lisan, dan edukasi. Di sini ada unit dari pendidikan masyarakat, ya, supaya ke depan lebih sadar lagi. Pak Kapolres, ini tadi berdasarkan data itu kejadian kecelakaan itu biasanya dari jam pukul 15 sampai 23 dan rentang usia itu 15 sampai 40. Berarti ini pelajar termasuk salah satu korbannya. Nah, lalu kan juga tadi bicara terkait memang kalau kecelakaan ini laka lantas orang tua ikut bertanggung jawab dan juga berperan kan berarti. Nah, namun ini kan kalau dari pihak kepolisian itu kan dalam artian jika polisian mungkin menindaklanjuti pengawasan dan juga lebih ditingkatkan lagi, itu kan seharusnya bisa mencegah. Nah, tapi kenapa sekarang tilang manual sepertinya tidak seperti dahulu? Ya, terima kasih. Jadi, pemerintah ini yang diberi mandat oleh pemerintah yaitu kepolisian di bagian Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya mengedepankan supaya nanti masyarakat itu sadar hukum. Ya, bukan lagi seperti mandor, ya. Mandor itu kan kalau kuli kerja harus dimandurin baru taat, baru kerja. Jadi sama seperti di luar negara-negara maju. Secara perlahan tapi pasti, bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Contoh kita sudah buat etle. Nah, tapi ini dengan adanya tilang manual dan tilang etle, bagaimana hasil efeknya mana sih? Kalau manual, Pak Yoli, ya, itu lebih rentan kepada persinggungan oknum, ya. Oknum-oknum yang memanfaatkan uang tersebut untuk kocek pribadi. Betul. Ya, polisi juga manusia kan itu. Ya kan, tetapi kan dua-duanya bisa kena unsur. Iya kan? Yang memberi dan yang menerima. Kan itu. Tetapi oleh sebab itu negara-negara maju bagaimana supaya sistem komputerisasi yang berjalan. Nah, salah satunya ini lagi disosialisasikan ETLE, Electronic Law Enforcement. Di Tanjung Pinang efektif atau tidak? Masih sosialisasi. Nah, ini kan banyak nih berarti masih mengetahui bahwa tilang ETLE masih sosialisasi, makin tak nggak takut lah dia ini berkendara nih. Benar nggak? Ya. Lalu gimana? Makanya Polres merespon hal ini apakah Polres sendiri kan? Untuk kita kan perintah terpusat, ya. Oke. Okay. Kalau dari sana belum kita laksanakan yang ada. Jadi kita penekanannya terhadap teguran dan juga dikmas, ya. Teguran dan dikmas. Salah satunya juga kalau nanti signifikan terlalu besar kejadian yang terjadi, baru kita buatkan sprint untuk sama-sama melakukan operasi di tempat atau lokasi yang kita anggap rawan tersebut. Polres kita masyarakat transportasi Saiful. Pak Saiful, selamat pagi. Pak Saiful, tadi disampaikan oleh Pak Kapolres salah satu penyebab terjadi laka lantas di Tanjung Pinang itu salah satunya ya penyebabnya itu ada yang sempit dan juga padat. Benar ya Pak Kapolres tadi itu yang disampaikan. Nah, tapi kalau berdasarkan transportasi Indonesia sendiri,
perilaku masyarakat Tanjung Pinang dalam berkendara itu seperti apa? Baik, Mbak Yuli. Saya sapa dulu, selamat pagi para peserta diskusi semua, Pak Sekda, Sekdis, Pak Kapolres, Pak Kacap, dan Pak Ibu-Ibu yang terima kasih. Sebenarnya kami sangat apresiasi acara pagi hari ini. Apa yang disampaikan Bu Yuli tadi, bahwa kenapa penyebab terjadi kecelakaan ya? Jadi penyebab terjadi kecelakaan itu ada empat unsur. Pertama itu unsur manusianya, kemudian faktor kendaraan, faktor lingkungan yang terjadi, kemudian faktor alam. Seperti faktor alam itu seperti yang kena badai, kena tumpah pohon segala macam. Tapi yang kejadian akhir-akhir ini yang kita lihat itu didominasi adalah faktor manusia, human error gitu ya. Nah, di sini kita melihat, maaf Pak Kapolres ya, suara menyampaikan apa adanya. Iya, izin Pak. Jadi saya melihat akhir-akhir ini peningkatan kecelakaan itu sangat tinggi. Kenapa? Dari analisa kami, masyarakat kita bawa kendaraan itu kias rono. Apa faktornya? Saya melihat salah satu Pak Kapolres izin. Ada dampak hilangnya tilang manual. Artinya begini, masyarakat kita ini belum disiplin, belum bisa mengikuti kemajuan teknologi, Pak. Jadi, boleh Bapak lihat, pagi-pagi, mungkin 60% masyarakat kita tidak kirim, dan bawa kendaraan ugal-ugalan. Nah, saya mengatakan di sini, ada pertanyaan kita, kapan masyarakat ini belajar tentang tata cara dan etika berkendara? Ada nggak sekolahnya? Mungkin hanya 10% yang bisa membawa sepeda mobil itu ikut kursus atau LPK. Hanya 10% bisa kita lihat. Dan selebihnya belajar secara otodidak. Nah, di sini kebanyakan belajar diajari orang tuanya, diajari temannya, diajari itu hanya sekedar bisa membawa kendara, tapi tidak mengerti aturan berkendara di situ. Nah, dari situlah makanya saya kasih contoh ya. Ada ibu mobil kanan sebelah kiri, ya kan? Kemudian dia dari kiri asal sebelah itu dia nggak boleh mobil belakang lagi kencang, lagi pelan, dia langsung saja belok ke kanan. Nah, ini yang sering terjadi di tabrakan. Ya kan? Dia nggak lihat, hanya modal sen dan dia langsung ngelompok aja. Nah, di sinilah. Nah, ini saya lihat. Jadi kami menyarankan bahwa tidak bisa tilang manual itu dihilangkan dengan secara langsung, Pak. Karena begini, Pak. Mohon maaf, proses PNE ini kita tidak bisa bandingkan dengan Singapura. Karena Singapura itu sistem administrasinya terintegrasi, Pak. Satu kesalahan tidak bisa melakukan kegiatan lain. Misalkan ada masalah jalan raya, dia tidak selesai karena dia tidak bisa keluar negeri segala macam. Sementara kita di Indonesia, mohon maaf Pak, kita kena tilang di Sumatera Barat, sini kita ditarik, kita masih bisa ngurus di Tanjung Pinang. Mohon maaf. Ya kan? Artinya sistem administrasi Indonesia itu belum terintegrasi. Begitu. Nah, saya hal ini Pak, saya sudah sampaikan juga Pak, kemarin kita mendengar Kakor Lantas Pak. Artinya karena ini kebijakan Bapak Kapolri juga tidak bisa menempuh itu, karena ini kebijakan Bapak Kapolri dan ini perlu dievaluasi kembali gitu. Karena kita melihat seperti masyarakat kita ini seperti kayaknya merdeka gitu, bebas, hore gitu, dia nggak enak aja, makanya nggak pakai helm, nggak pakai apa gitu. Sementara Lantas hanya bisa melihat, karena apa? Ada instruksi Pak Kapolri tidak boleh melakukan tilang manual. Maksud saya ini cukup dilematis, ya kan? Sehingga karena Pak, saya juga sering melihat Pak Lantas begitu di jalan ada orang berbaju tiga nggak pakai helm, hanya geleng-geleng kepala aja. Kenapa ada instruksi tidak bisa menindak gitu Pak? Nah, ini buat kami perlu dievaluasi. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Yuli, karena begini Pak, tentang mengatur lalu lintas. Siapa yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas serta keamanan dan ketertibannya adalah pihak kepolisian dan disuruh.
dan itu sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu diuni. Jadi ini untuk evaluasi kita bersama. Kemudian saya pernah berpendidikan maka boleh izin. Kenapa pelajar bawa sepeda motor? Kenapa pelantas tidak menangkap? Padahal pelantas tahu pelajar itu tidak punya SIM. Nah ini sudah dilematis. Kenapa? Karena tidak adanya ketersediaan angkutan umum dan bus sekolah. Kalau pihak polisi, saya bilang apa tuh? Pelantas punya toleransi yang tinggi. Kalau sempat ditangkap, tentu tidak bisa mengikuti proses belajar dan mengajar. Nah, inilah harus ini. Saya terima kasih Pak Sekda hadir, Pak Basarudin Idris hadir, mungkin perwakilan dari Pak Gubernur. Ini perlu kita evaluasi bersama. Tanjung Pinang merupakan ibu kota provinsi Kepri. Tapi mohon maaf, kita melihat angkutan umumnya harusnya meningkat. Tahun 2007-2009, rata-rata pelajar ini naik sepeda motor di sini, Pak. Dan saya juga salah satu pelaku usaha itu, Pak. Ya kan? Harusnya kita semakin lama semakin meningkat. Ini malam kita di Tanjung Pinang ini semakin lama semakin menurun. Ya kan? Jadi kita lihat, mungkin kalau mungkin di ini masih ada yang saya doa di sini, ya kan? Kenapa? Pelajar di sini dulu, Pak, sistem catatan, Pak. Angkut jadi catatan sendiri segala macam. Terus turuti angkut itu lengkap. Dan jumlah armada itu lengkap. Nah, kemudian sekarang kita tidak memiliki bus sekolah. Ini sangat dilematis. Sebenarnya bus sekolah juga angkat juga lihat muridnya berangkat naik sepeda motor. Begitu juga dengan orang tua. Ini sistem praktis saja yang diambil. Kenapa? Kadang-kadang orang tuanya juga sibuk, tidak bisa mengantar. Sementara anak, saya sendiri ada dua anak, saya tiga. Dua harus saya antar, satu mau tak mau saya suruh naik sepeda motor. Kemarin anak saya ditabrak orang. Ditabrak anak saya jatuh. Ya inilah, ini salah satu tantangan bagi kita semua bagaimana ke depan kota kita ini memiliki bus seperti daerah lain. Oke, baik. Saya ingin mengucapkan kepada Pak Herbertus Sampusunggu. Bagaimana nih tanggapannya mendengar tadi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Syaiful yang mengatakan bahwa masyarakat kita memang ternyata tidak bisa kalau tidak ada tilang manual, dia akan merasa merdeka. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Syaiful, merasa merdeka. Bagaimana? Oh iya. Terima kasih Pak Syaiful ya. Ya, memang dari Bapak apa dari pendapat Pak Syaiful sendiri. Ya, gitu ya. Tapi lawan banyak orang gimana, Pak? Ya, nanti terima kasih masukannya. Akan kita evaluasi, sampaikan akan kendala-kendala di lapangan. Sehingga nanti akan ada instruksi untuk kedepannya. Tetapi percaya untuk Bapak-Ibu sekalian, masyarakat semua, bahwa tujuan kita mengadakan aturan adalah untuk supaya jalannya keteraturan itu. Ya. Tadi Pak Kapolres, Pak Syaiful juga mengatakan bahwa tidak banyak masyarakat yang mengetahui tentang aturan lalu lintas karena tidak banyak masyarakat yang ikut dalam lembaga LPK tadi ya Pak. Nah, lalu bagaimana tanggapannya? Apakah kedepannya mungkin dari pihak polisi akan mengadakan sosialisasi terkait aturan-aturan atau seperti apa ini? Bagaimana tanggapannya? Ya. Kalau itu sudah berjalan dari sejak lama ya, karena ada di fungsi lantas sendiri ada Dikmas Lantas ya. Baik itu ke dari TK, TK juga dari sejak dini sudah diajarkan ke anak-anak kecil seperti di TK Bayangkara di Pinang ini, kalau jalan ada rambu-rambu, jadi mengerti ya itu. Cuma memang masyarakat masih agak sedikit kolot ibu-ibunya. Iya, trauma anak-anak karena pas nggak makan awas ada polisi, akhirnya jadi polisi jahat jadinya. Nah itu nggak boleh ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi baik, kita beralih ke Pak Sekda. Halo Pak Sekda, selamat pagi. Pak Sekda, tadi disampaikan oleh Pak Syaiful bahwa saat ini banyak orang tua yang terpaksa membiarkan anaknya pergi sekolah dengan membawa kendaraan sendiri karena mereka terbatasnya transportasi umum. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih Bu Yola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh narasumber, audien yang saya muliakan. Pertama tentu sebelum menjawab pertanyaan Mbak Yola, saya juga atas nama pemerintah Kota Tanjung Pinang mengapresiasi terhadap terselenggaranya acara kita pada pagi hari ini. Yang kedua, kami juga atas nama pemerintah Kota Tanjung Pinang cukup prihatin dan menyampaikan rasa bela sungkawa yang mendalam
terhadap korban-korban laka lalu lintas yang akhir-akhir ini terjadi di wilayah Kota Tanjung Pinang. Ya, terkait dengan masalah transportasi umum, sebenarnya kalau kita mau jujur, dinas perhubungan kita memiliki 5 bus sekolah. Sebenarnya saat ini bus sekolah ini justru dimanfaatkan untuk adik-adik mahasiswa kita yang ke Dompak dan Senggarang. Tapi ide tentang bus sekolah tadi tentu adalah ide bagus, ide menarik yang perlu kita kaji dalam tataran implementasinya. Pertama, tentu kalau adik-adik kita yang tinggal di gang-gang sempit, tentu juga harus ke pool bus ya, harus ada transportasi antara. Nah, ini hal-hal yang begini harus kita cermati dan kaji secara mendalam. Tetapi ide bus umum atau transportasi massal ini memang ide yang wajib kita pikirkan secara serius di Kota Tanjung Pinang yang memang agak sempit jalannya seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Tapi tentu saya mencermati juga ada budaya adik-adik. Pertama adalah angkot. Di era-era saya masih sekolah SMA, angkot menjadi moda transportasi yang keren, beken bagi kami-kami. Bahkan kita-kita itu rebutan mau naik angkot, bahkan mohon maaf mungkin adik-adik yang cewek-cewek suka pacaran sama supir angkot. Waktu itu. Tapi sekarang coba, ada nggak adik-adik kita yang mau naik angkot lagi? Nah, semua sudah pada kendaraan. Nah, jadi memang saya lagi, ide tentang transportasi massal itu wajib kita pikirkan secara serius untuk diimplementasikan. Namun tentu kita harus mengkaji banyak hal termasuk budaya kita yang sudah bergeser adik-adik remaja. Kemudian juga terkait tadi lokasi feeder. Feeder itu ya perumpan untuk misalnya di Bukit Cermin, rumah gang-gang misalnya yang agak sempit. Gimana anak-anak itu mau ke pool atau ke terminal, halte. Tentu mungkin naik motor, tanggunglah kalau ada motor, mending saya ke sekolah sekalian pakai motor. Nah, hal-hal begini harus menjadi pemikiran serius kita ke depan. Nah, tadi disampaikan bahwa sebenarnya kita ada punya 5 bus sekolah yang tapi malah sekarang difungsikan untuk adik-adik mahasiswa. Kenapa tidak digunakan? Dan juga bicara soal tren, jika di masa dulu nih, pada zaman Pak Sekda, zamannya adalah memang pacaran sama super angkot, karena memang pada saat itu angkot terkenal ya. Nah, kenapa tren itu tidak kembali dihidupkan? Karena kan tren itu dibuat. Bagaimana mungkin dari pemerintah Kota Tanjung Pinang sendiri memfasilitasi banyaknya angkutan umum seperti bus, angkot, dan lain-lain, itu kan tentu akan menjadi tren lagi, Pak. Gimana? Ya, jadi pemerintah sebelum melakukan suatu kebijakan tentu harus melakukan kajian terlebih dahulu. Seperti yang tadi ya, jadi kalau kita lakukan, mohon maaf, kami pemerintah itu wajib dan diingatkan terus sama Pak Kapolres dalam melakukan dan memanfaatkan uang negara harus efektif dan efisien. Jadi ketika nanti misal dengan adanya kelaka ini, kita kan harus mencari dulu akar permasalahannya apa sih saat ini yang bisa kita selesaikan. Jangan kita terburu-buru misalnya, oh ini harus ada bus tanpa kita kaji secara mendalam, kita beli 100 bus misalnya di Tanjung Pinang. Tapi ternyata busnya mangkrak, nggak jalan. Nah, 5 tahun ke depan saya siap-siaplah sama Pak Kapolres. Kenapa kamu nggak mikirin nih berapa uang negara? Nah, tentu itu yang harus didahului. Meskipun sekali lagi, saya tetap pada kesepakatan bahwa transportasi massal atau moda transportasi massal apapun bentuknya, apakah bus atau yang lain, itu tentu memang harus menjadi perhatian dan pemikiran serius kita ke depannya, mengingat kita memang lokasinya agak padat di Kota Tanjung Pinang. Nah, dengan agak padatnya jalanan yang tadi disampaikan Pak Zul, bukankah angkutan umum bisa menjawab untuk mengurangi kepadatan itu? Betul sekali, saya sepakat. Tetapi tadi kita harus mengkaji secara cermat, gitu ya. Apa itu contohnya yang bisa dikaji itu? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan lah, menurut Mbak Yola seperti apa? Misalnya ketika kita memahami ya, ada pemukiman padat yang angkot aja nggak bisa masuk. Terus gimana mereka mau memanfaatkan angkutan umum? Motor jawabannya. Nah, ketika motor mereka sudah pakai, apa mau mereka menaruh motor di pool atau di halte untuk ke sekolah yang jaraknya mungkin tinggal berapa meter, berapa ratus meter lagi dari tempat kita. Nah, ini yang tentu harus kita pikirkan opsi-opsi tersebut. Tapi betul kita harus mengkaji secara cermat hal dimaksud. Nah,
hal-hal yang seperti ini untuk persiapan angkutan umum akan ada di Kota Tanjung Pinang ini sudah dikaji belum oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang? Bus sekolah itu salah satu sebenarnya upaya yang kita lakukan, tapi pada faktanya bus sekolah tadi kita sedikit agak repot gitu, mau bagaimana memanfaatkan ya, memberikan peluang. Akhirnya kita berpikir keras bagaimana nih bus supaya nggak mangkrak gitu ya. Akhirnya kita oh iya, ada umrah di Dompa, ada umrah di Senggarang yang angkutan tidak ada. Bagaimana kita bekerja sama dengan mahasiswa sehingga mahasiswa bisa memanfaatkan bus-bus tersebut. Itu pun bagi mungkin adik-adik yang belum punya kemampuan beli motor. Kalau udah beli motor, kenapa? Ketika sudah di sekolah, tentu mereka mau beraktivitas, mau makan siang, mau fotokopi, mau segala macam. Nah, ini yang sekali lagi tadi, bus sudah pernah kita siapkan. Sekarang ada 5 unit bagus. Kemarin ada rencana saya dengar kereta api gitu ya. Nah, tapi kajian sudah dilakukan di Kota Tanjung Pinang. Memang terminal bus kita sudah punya di Sungai Carang, tapi kita sama-sama lihat bagaimana mungkin keberadaan dari terminal tersebut. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memilih dan mengkaji secara tepat moda transportasi umum yang cocok di Kota Tanjung Pinang. Lalu untuk Pemkot Tanjung Pinang sendiri merespon kejadian yang beberapa waktu lalu terjadi laka lantas yang dialami oleh siswa sekolah atau pelajar itu bagaimana? Sebenarnya kalau cerita kecelakaan lalu lintas di pelajar, kenapa juga saya mengharuskan diri saya hadir di pertemuan ini? Dari 23 nama yang disebutkan oleh Pak Amir tadi, itu satu adalah anak kandung saya, laki-laki satu-satunya. Sehingga saya tentu mengambil berat ya tentang cerita laka lantas di Kota Tanjung Pinang, khususnya di pelajar. Data-data memang itu membuktikan bahwa lebih dari 60-70% kecelakaan itu disebabkan oleh sepeda motor. Dan ketika kita mau bicara tentang strategi meminimalisir, tentu kita tidak bisa lepas dari 4 faktor yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi. Pertama, faktor manusia. Kan kita kalau mau mencari sesuatu penyebab, bagaimana solusi, cari faktor penyebab. Satu tadi faktor manusia. Tentu manusianya, faktor manusia tadi disebutkan berkendaraan, safety reading lah. Berkendaraan jangan menggunakan handphone, terus ngebut-ngebutan ya, melebihi target, terus ya tadi mungkin ugal-ugalan dan lain-lain. Yang kedua, faktor kendaraan. Nah, tadi saya masuk ke sini, saya berikan apresiasi, mungkin lebih dari 95% motor kan banyak tadi ya, masuk ke sini kan motor semua. Lebih dari, saya sengaja memang tadi survei, lebih dari 95% motor yang ada di SMA, SMK 1 ini semuanya punya spion ganda. Ini kita apresiasi, tepuk tangan dulu. Karena itu salah satu alat keselamatan yang wajib ya, terus kemudian helm standar. Nah, kemudian misalnya uji kir, dan tadi yang ketiga adalah tentu jalan. Nah, ini jalan, lampu jalan itu tugas pemerintah. Rambu-rambu jalan, kemudian pita penggaduh, cermin cembung, itu upaya pemerintah untuk meminimalisir. Itu berarti upaya melengkapkan infrastruktur, sarana dan prasarana di jalan. Oke, kita kembali beralih ke Pak Syaiful. Pak Syaiful, kalau menurut Pak Syaiful sendiri, hari ini infrastruktur sarana dan prasarana jalan di Kota Tanjung Pinang sudah memadai belum sih? Baik, Mbak Yuli. Jadi, kalau saya melihat, kalau kita bandingkan daerah lain, Tanjung Pinang ini dari faktor jalannya cukup bagus. Jalannya cukup mulus. Cuman, saya menarik apa yang dikatakan Pak Sekda tadi, bahwa kita telah memiliki bus dan segala macamnya, faktor jalan dan segala macamnya, bahwa sistem transportasi itu sudah ada aturan mainnya. Jika saya tanggapi bahasa Pak Sekda tadi, bahwa kita harus memahami fungsi angkutan umum itu apa gitu. Kalau kita paham dengan fungsi angkutan umum, pasti kita segerakan untuk meremajakan dan mengadakan bus sekolah. Yang pertama fungsinya untuk mengatasi kemacetan, untuk meminimalisir angka kecelakaan. Kita simpel saja mencontohkan, jika anak pelita Nusantara itu kita naikkan di sebuah bus,
yang berisi 20 orang, beda nggak macetnya? Satu mobil dengan 20 mobil. Pasti beda kan? Nah itulah fungsi angkutan umum. Begitu. Kemudian, saya bermimpi, memang saya agak nyinyir Pak Kapolres menyuarakan hal ini. Kenapa kota ini wajib ada bus sekolah? Ya kan bicara berada di perumahan segala macamnya itu tidak persoalan. Orang tua cukup mengantar di depan persimpangan perumahan. Gitu. Itu lebih aman. Pulang pun masih bisa jalan kaki, kan lebih sehat. Gitu kan? Jadi memang di kota-kota lain disitulah gunanya tempat tunggu bus itu apa namanya? Halte. Ya, itulah gunanya halte. Dan masyarakat, mahasiswa, siswa itu juga bisa berkomunikasi dan segala macam. Ya kan, pergaulan yang juga bertambah. Dulu ada jaminnya. Ya kan, bersekolah yang kutunggu. Nah, sekarang nggak ada lagi. Oke, baik. Ya kan? Terima kasih. Nah, jadi ini hukumnya wajib. Dan ini perlu kita kaji bersama. Itulah gunanya diskusi. Saya mohon maaf, Pak. Ini izin Pak Sekda. Saya kenapa saya nggak mau diskusi dengan Dishub? Mohon maaf. Alasannya itu satu saja, Pak. Anggaran nggak ada. Saya memang agak kritis, Pak. Buat apa anggaran pokir-pokir itu menurut saya lebih bermanfaat mengadakan bus sekolah? Ini masalah nyawa, Pak Sekda. Bapak punya bus 5, yang dianggarkan cuma 90 juta, mana cukup? Sebentar saya kasih pendapat, mohon maaf. Artinya Tengku ini punya 5 koridor, Bu. Koridor ya. Dari Batu 16 arah Uban, 2 bus. Dari Batu 16 arah Kijang, 2 bus. 2 nyosor dari sini ke pagi. Saya rasa sudah bisa menyelamatkan 60 penumpang gitu, atau 80 penumpang gitu. Nah ini, bicara yang berada di perumahan, orang tua cukup mengantar di simpang perumahan. Nah ini teknis ya. Nah begitu maksud saya. Jadi jangan kita berpikir secara sepintas, oh Tanjung Pinang sempit, sempit segala macam. Bandung juga sempit, Jogja juga sempit, di Bali juga ada yang sempit. Kenapa mereka bisa punya di sekolah? Nah, oke, itu nanti kita membahas terkait anggaran yang tadi disampaikan oleh Yusuf. Kita beralih ke Sekretaris Dinas Pendidikan Pak Darson. Halo, selamat pagi Pak Darson. Pak Darson, bagaimana nih tanggapannya selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dengan adanya laka lantas yang melibatkan peserta didik atau pelajar? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber yang hadir pada hari ini dan moderator. Kami atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tentunya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas acara yang ditaja oleh ulasan Ulasan TV dan bersama MTI ya, Masyarakat Transportasi Indonesia. Alhamdulillah hadir pula Bapak Kapolres Tanjung Pinang kita pada hari ini. Tentu ini dukungan yang sangat luar biasa. Tentunya masalah laka lantas pelajar, tentu audiensinya adalah para pelajar kami, dan khusus kami informasikan bahwa jenis pendidikan profesi utamanya kurikulumnya adalah SMA SMK plus SLB. Kalau SLB kan tidak naik sepeda motor orang tuanya. Nah kalau SMP SD itu wilayah kemenangan Setda Kota Tanjung Pinang. Nah sebelum kami sampaikan terkait yang disampaikan oleh para narasumber yang luar biasa ini, apalagi dari saya pun pada MTI. Yang keinginannya kami sangat paham. Tentu konsepnya mengubah, ini pola pikir nih, kebiasaan. Yang dulunya, yang saat ini, para siswa yang ribuan banyaknya itu, saat ini menggunakan moda transportasi sepeda motor. Sekarang kita mau beralih, itu mau dihilangkan. Ini kan konsepnya baik ke depan. Tapi saya dapat saya sampaikan dulu, data pendidik dan tenaga pendidikan dan peserta didik khusus Kota Tanjung Pinang, SMK dan SMA. Perlu kami sampaikan mengapa nanti tahulah berapa kira-kira progres presentasi yang menggunakan moda sepeda motor ini. Nah untuk guru kita SMA, SMK, negeri dan swasta itu jumlahnya 861. Kemudian pendidiknya sebut dengan tenaga tata usaha 350. Siswanya
dari mulai SMA, SMK, swasta, negeri dan swasta itu 11.475. Plus ditambahkan guru, teknik dan siswa 12.686. Ini belum MAN, madrasah aliyah negeri. Ini belum masyarakat dan belum orang tuanya. Kalau kita kalikan 11.475 siswa kali 2 berarti. Kan begitu kan. Nah, berarti kebanyakan ini saat ini siswa pelajar di tingkat SMA dan SMK itu menggunakan sepeda motor ya. Nah, dari kalau kita ambil presentasinya katakanlah 50% dari 11.475 plus orang tua pada umumnya berkendara baik mobil dan satu keluarga satu mobil, bayangkan tuh. Nah, sementara kita tidak dapat menyalahkan marka jalan atau sempit dan besarnya jalan. Yang perlu kita pikirkan adalah penambahan kendaraan di negeri kota Tanggung ini. Penambahan kendaraan ini tanda kendaraan umum? Iya, bukan maksud saya. Transportasi sepeda motor dan mobil-mobil ini, dulu sebelum kita provinsi menjadi kota provinsi, masih kabupaten kota, kabupaten, itu transportasi sangat sedikit, pribadi. Kita menggunakan moda yang Bapak sampaikan Pak Saiful tadi, baik bus yang dari Bintan ke Tanjung Pinang, siswa juga naik angkot. Nah sekarang mohon maaf Pak, ini sekolahnya depan mata masih naik motor. Nah ini masalahnya. Ini tapi ini Pak Darman, sebagai selaku sekretaris dinas pendidikan, sekolah itu kan punya wewenang untuk membatasi atau melarang bahkan siswa sekolahnya untuk menggunakan sepeda motor ke sekolah. Nah lalu dengan kejadian yang sudah ada, adakah nih kemungkinan nantinya dinas pendidikan akan melakukan penyuluhan ke sekolah untuk membatasi siswa membawa kendaraan sendiri? Nah ini pertanyaan menarik. Apakah kita bisa membatasi ini? Jawabannya tergantung kepada masyarakat dan orang tua dan regulasi yang kita buat tadi yang atas disampaikan oleh Pak Sepul. Tentu stakeholder akan hadir di sana, mulai kepala daerah, kepala polres, kapolda langsung, kemudian staf gubernur dari sini dan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Sama-sama kita mengkaji itu. Karena kalau hanya mau kita perintahkan, paksakan, tidak bisa. Harus ada regulasi yang mengaturnya itu. Fungsinya. Nah, mungkin ada staf khusus gubernur kita langsung tanya ke ada, Pak Basyarudin nih. Tambah satu, Pak. Oke, okay, baik, silakan. Berikan tanya apa strateginya. Strategi kami, tentunya kami memberikan pemahaman kepada semua siswa orang tua terkait berlalu lintas ini. Dan kami mengimbau kepada orang tua, ini orang tua ini sebenarnya, bukan siswanya, agar membatasi para siswa ini berkendara. Begitu. Jadi kita kalau berbicara mengadakan moda transportasi ini sangat sangat panjang ceritanya ini. Karena mengubah pola pikir masyarakat kita, terutama para pelajar, dia sudah mindset pola pikir tertanam dirinya, kalau nggak ada motor dia nggak mau sekolah. Itu harus kita pikirkan. Bukan begitu. Membuat regulasi mudah, memaksakan diri, tapi tidak bisa kita berbayangkan supaya anak-anak diri kita naik kendaraan. Nah satu lagi yang paling penting. Sekarang masalahnya kan meminimalisir laka lantas. Kan tidak harus mengadakan transportasi tadi. Nah kalau kami dari dinas pendidikan, yang paling penting adalah mungkin kami akan mengadakan kurikulum tambahan tentang laka lantas. Maka bekerjasama dengan alhamdulillah Bapak Kapolres dari sini. Kita kerjasama. Bekerjasama dengan MTI, kalau bisa. Kemudian bersama dengan Dishub. Kemudian juga Jasa Raja. Pentingnya berlalu lintas itu dan berbahayanya kalau ugal-ugalan yang disampaikan tadi. Tapi sejauh ini sebelum rencana kurikulum nanti akan bekerja sama dengan pihak kepolisian, sudah ada belum sebelumnya kerja sama antara dinas pendidikan dan juga kepolisian khususnya Polantas ya Pak Kapolres terkait edukasi kepada siswa terkait mungkin tata cara berlalu lintas yang benar, lalu rambu-rambu lalu lintas itu sudah ada atau belum? Ini mungkin boleh dijawab Pak Kapolres dan juga Pak Darsan. Mungkin Pak Darsan duluan. Kalau kerjasama itu dari kepolisian, itu dari mulai Polri, Polda, dan Polres-Polres dari Tanggung Pinang, itu kita ada namanya PKS, Patroli Keamanan Sekolah. Itu masing-masing Kapolres itu, ya, Tanjung Pinang, itu ada di timas yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolres, itu ada. Bahkan setiap program-programnya lagi namanya PNS, Polisi Masuk Sekolah, memprogramkan, memberikan edukasi terkait dengan laka lantas. Ada, Bu. Nah kami berharap supaya patroli keamanan sekolah ini aktif terus, tidak hanya
kepada guru tapi siswa juga. Untuk hari ini aktif atau tidak? Kalau ini aktif kami belum ada datanya, tapi setiap OSIS itu ini kan hadir bang OSIS nih. Pasti ada namanya ketua patroli keamanan. Kita langsung tanya ke Pak Kapolres. Pak Kapolres, aktif tidak itu kegiatan yang tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris Dinas Pendidikan? Ya, aktif kan tadi saya sampaikan, ya aktif. Bahkan saya juga ke sekolah-sekolah, kadang mengambil pimpinan upacara sambil menyampaikan ke anak-anak siswa, juga mengingatkan terus. Itu kan sama seperti doktrin yang berjalan, supaya mereka pada saat ini oh ingat. Yang penting kita tidak bosan terus. Dan kegiatannya juga itu didukung oleh anggaran dari Mabes Polri ya untuk dikmas masyarakat tersebut. Jadi setiap tahun. Kemudian ada juga yang kita lakukan perlombaan-perlombaan. Bahkan ada giat untuk anak TK yang kunjungan ke kantor Polres, sehingga sejak dini mereka melihat, oh ini begini, sehingga menanamkan kecintaan mereka terhadap aturan-aturan di jalan dari dini. Demikian. Menerapkan kecintaan dan juga tentang pemahaman tentang lalu lintas. Tapi kalau dari pandangan Pak Kapolres sendiri di hari ini, rata-rata pelajar hari ini sudah paham atau belum sih terkait rambu-rambu lalu lintas? Coba dijawab. Kalau ukuran saya di Tanjung Pinang itu masih 35%. Sebenarnya bukan tidak tahu, tetapi satu, ada banyak faktor pergaulan, ya pergaulan. Jadi kalau anak di bawah SMA ya, remaja ya, kalau lu nggak pakai knalpot brong, lu nggak keren. Nah itu ada itu. Berarti ya, pemahamannya hanya 35% dari 100%. Maksudnya mereka paham, cuma ketidakpatuhan karena faktor-faktor tertentu di 5%. Mengabaikan. Iya, betul. Baik. Nah, tadi ada kemungkinan untuk mungkin mengadakan larangan siswa membawa motor. Nah, ini Bapak ada staf gubernur di sini, Pak Basyarudin. Halo, Pak. Kira-kira memungkinkan tidak nantinya ke sekolah melarang siswanya untuk membawa kendaraan sepeda motor ke sekolah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu pertanyaan, maka tersiksa lah pelajar-pelajar di Kota Tanjung Pinang ini. Terima kasih Pak Kapolres. Sedikit saya ini mungkin dengan aturan-aturan sudah sampaikan oleh dari Pak Kapolres, dari MTI, mungkin saya sedikit menceritakan masalah pengalaman 40 tahun yang lalu. Di saat saya menjadi idola, saya menjadi pelajar yang hebat, artinya jati diri. Hari ini pelajar-pelajar itu semacam ada satu kebanggaan, jati dirinya bangga menggunakan kendaraan itu tadi. Nah, kita contohnya kenapa ada perkumpulan-perkumpulan di mana-mana lah. Kalau mungkin dibayangkan kalau kami semasa kami sekolah dulu, tak usah kena punya motor, nengok motor aja mungkin agak ragu, karena itu dulu pada tahun 80-an itu termasuk barang-barang mewah motor. Tapi hari ini motor itu mungkin sudah dikatakan cakep, di lingkungan saya aja anak SD sudah pakai motor. Nah artinya motor ini adalah sudah umum yang dipakai siapa saja. Nah hari ini ada para pelajar dari umur 16, 17, 18 tahun, saya rasa di SMA SMA manapun di Indonesia ini boleh dikatakan tak ada pakai motor. Cuman di sini saya sedikit mungkin dengan aturan-aturan yang sudah diberikan oleh dari lantas, dari Polres, dengan usia-usia anak-anak yang punya punya motor dengan usia 17 tahun ke atas. Tapi hari ini saya melihat sendiri, saya dengar sendiri, karena kebetulan anak saya juga sekolah di SMA 2 Tanjung Pinang, saya belikan motor enggak punya SIM. Dah 3 tahun lalu. Jadi enggak punya SIM. Saya tanya, kenapa motor katanya Pak enggak boleh parkir di atas? Kenapa tak boleh parkir di atas? Kenapa ada SIM? Terus parkir di bawah. Macam gitu akhirnya. Yang tidak punya SIM parkir di bawah, yang punya SIM parkir di atas. SMA 2. Ini kejadian di SMA 2. Nah ini yang jadi pertanyaan saya tadi, berarti undang-undang ini memang cakap diperbolehkan oleh sekolah. Nah ini perlu juga kita bukan diperbolehkan oleh sekolah. Kenapa? Yang tak punya SIM juga boleh pakai motor, cuma parkir di bawah.
Ya di masjid boleh pakai motor parkir di atas. Memang kalau begini di sekolah ini, sekolah membuat aturan itu cuma nangin. Ini selama kemudahan di SMK 1 ini mungkin jangan seperti juga lah. Kalau bisa mungkin aturan-aturan yang namanya SIM ini kita juga Pak Kasalantas sudah bingung, Pak Kasalantas bingungnya kenapa anak-anak sekarang ini kan SD sudah berdiri putar pakai motor. Nah kedua, itu motor memang sangat dibutuhkan untuk rumah tangga, paling sangat dibutuhkan. Nah, cakap tak ke kedai pakai motor, tak mungkin pakai bus. Ya, nak pergi beli ini semua pakai motor. Tapi sekarang motor-motor ada motor elektrik, atau yang dijual pakai sini tidak motor elektrik. Bahkan ini jadi jenis-jenis motor sekarang sudah banyak. Jadi di sini saya tidak lagi biasanya minta izin ini tidak salah lantas ya. Saya juga kadang-kadang pernah mengerikan kalau malam Sabtu, kalau sudah malam Minggu, Allah dompak simpang bata basuki rahmat. Itu kalau sudah jam 10 ke atas itu sampai terjadi orang kampung keluar mencari penggalak-penggalak itu luar biasa. Ini yang sudah terjadi. Jadi ini arti kata mungkin saya saran ya, kepada sekolah-sekolah, kalau dulu ada patroli keamanan sekolah, kalau boleh kita bentuk forum keselamatan sekolah. Artinya ada diskusi-diskusi di situ. Mungkin memaparkan, oh ini kejadian kepala putus, ini kejadian tangan putus. Artinya ada pintar diskusi dari situ. Berjadarkan dari minimal, mungkin 10, bisa berkurang dari 10 dalam dia. Artinya ada diskusi, kita mungkin sebulan sekali, sebulan sekali, tapi ini betul-betul ada motivasi di hati diri kita sendiri. Kita diskusi sama kita sendiri. Adalah forum keselamatan sekolah. Forum keselamatan sekolah. Mungkin ini yang mungkin perlu ya, agak kerjasama dengan Polres Tanjung. Ada diskusi-diskusinya. Artinya mungkin bertakalah menceritakan atau melihat gambaran bagaimana kecelakaan itu yang sangat mengerikan. Mungkin agak sedikit ini. Contoh semalam saya tengok aja di media sosial seorang guru ngaji di Tanjung Lanjut meninggal dalam keadaan sujud. Ya Allah. Kecil aku tinggal juga untuk tidak sujud pun, tapi betul-betul sujud, bukan sujud banyak, bukan lalu. Jadi itu adalah pendapat saya dari saya dari setepus benar bahwasanya masalah kami kalau boleh nanti dengan dinas pendidikan juga bagaimana mengurus anggaran dan segala macam, betullah semacam forum diskusi lah. Forum diskusi, forum keselamatan di sekolah-sekolah. Ini dari gubernur sendiri sudah merespon belum terkait dengan kejadian beberapa waktu lalu ini? Saya pikir kalau tak respon itu tak mungkin pasti dia respon. Cuman kan beliau ini tak mungkin pakai teriak-teriak respon lah. Pasti kalau di Indonesia dipanggil, ini dipanggil itu diskusi ini macam mana ini. Nah mungkin dengan ada diskusi ini yang dilakukan oleh MUI, ya mudah-mudahan dari apa komunitas tidak akan mendengar berita-berita ini ya. Mungkin mudah-mudahan ada tindak lanjutnya apa yang harus dilakukan di Provinsi Keluarga ini. Berarti kalau jawaban dari Bapak berarti adalah membuat forum keselamatan sekolah di sekolah. Nah, Pak Darsan, memungkinkan tidak itu akan adanya organisasi baru di sekolah yang namanya forum keselamatan sekolah? Kalau usulan dari Satgasus Gubernur itu memungkinkan. Karena di sekolah itu kan ada namanya OSIS, Organisasi Intrasekolah, ya kan. Nah, Organisasi Intrasekolah itu kan di bawah namanya salah satunya adalah PKS yang disampaikan oleh Kak Polres tadi, patroli keamanan sekolah. Nah, di PKS inilah yang akan nanti membentuk forum keselamatan sekolah tadi. Mumpung ada Pak Sekda di sini dan juga ada Pak Kapolres, kira-kira kalau mau membuat organisasi itu, apa yang dibutuhkan dan apa yang menjadi tantangan mungkin boleh langsung disampaikan ke Pak Sekda dan juga Pak Kapolres. Kira-kira siap tidak ini untuk membantu Pak Darson membuat forum keselamatan sekolah? Ini mungkin boleh ke Pak Kapolres dulu. Oh iya, terima kasih. Apapun itu siap untuk kemanusiaan kan itu. Itu pertama. Terus kedua, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Bapak Jokowi, bahwa bagaimana di setiap kegiatan masyarakat menghadirkan pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Yaitu menciptakan rasa aman, nyaman, kondusif, dan terakhir itu gembira. Oke, baik. Terima kasih. Kita kembali ke Pak Sekda. Pak Sekda, lalu apa ini kira-kira solusi dari Pak Sekda dan juga harapan ke depannya? Konkretnya ya, saya pikir kalau Pak Kapolres tadi belum aja mengeluarkan istilah black spot, Pak ya. Nah, jadi
Di Tanjung Pinang ini memang ada beberapa titik yang sudah diidentifikasi oleh Polri yang namanya black spot. Nah tentu titik itu yang akan coba kita kaji, kita lihat. Seperti mohon maaf misalnya di titik kemarin apakah ini sudah masuk di black spot yang kejadian keluarga besar kami dua anaknya yang didompak. Itu kan memang geometri jalannya, tikungan segala macam. Nah titik itu dan sepi. Mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau data Pak Kapolres belum buka tadi. Kejadian laka lantas itu justru banyak terjadi di jalan yang bagus dan jalan lurus. Bukan jalan jelek dan jalan yang berlubang atau jalan yang miring-miring gitu ya. Nah karena faktor kelalaian, tapi tadi karena itu mungkin perlu ada pita kejut yang kita taruh di situ gitu ya. Nah konkretnya mungkin tadi forum, sebenarnya kita sudah punya itu forum lalu lintas ya, forum komunikasi lalu lintas. Kita sudah punya itu, nanti mungkin forum ini melihat tadi animo dari sekolah sangat tinggi, mungkin akan kita lebarkan dikit anggotanya. Mungkin kita akan ajak kepala sekolah, adik-adik ketua OSIS ya terlibat berkomunikasi di dalam forum lalu lintas khususnya tingkat kota Tanjung Pinang. Tetapi saya berpikir dan mengambil berat tadi beberapa black spot yang sering terjadi tempat kecelakaan itu harus kita lakukan rekayasa lalu lintas untuk menghindari terjadinya lagi kecelakaan di titik yang sama. Baik, tadi Pak Kapolres sudah disampaikan oleh Pak Sekda. Siap akan dilakukan black spotnya dan juga jalanan-jalanan akan diberikan rambu-rambu? Siap. Oke, okay, baik. Kita dukung. Didukung ya Pak? Ya. Kembali ke Pak Syaiful. Pak Syaiful, lalu dari Bapak sendiri, kira-kira apa saran dan juga harapan ke depannya? Baik, terima kasih. Mungkin di sini saya di posisi mengingatkan ya. Jadi pertama memang ada strategi jangka pendek dan jangka panjang. Kalau bicara forum segala macam itu kan solusi jangka pendek. Ya kan, tapi jangka panjangnya juga harus kita pikirkan. Saya berharap agar Dinas Perhubungan itu betul-betul diperdayakan Pak Sekda. Saya memang agak kritis Pak Sekda. Jangan hanya ngurus parkir, saya bilang, di sub itu. Di sub itu diciptakan lulusan akademi transportasi di situ. Ya kan? Memanfaatkan ilmu mereka. Ada analisa sistem transportasi. Saya kasih satu contohnya. Selain sepeda motor, yang banyak nabrak itu adalah truk. Ya kan? Bapak tuju di mana-mana. Kenapa gitu? Di Tanjung Pinang ini tidak ada pengaturan jadwal lokasi segala macam truk. Di Batam sudah ada, ya kan? Di Bintan kemarin dibuat, tapi memang nggak ada. Tontonnya bisa lewat Terlapa, bisa lewat Batu Lima Bawah, bebas saja mau sepenuh mana. Dan larinya kebut-kebutan. Untuk diketahui juga seperti SMK 4 itu sangat rawan sekali itu. Nggak ada rambu-rambu, apa namanya ini, jalan yang dicat sekolah atau apa namanya ini? Ya, enggak ada segala macam. Ini sangat rawan sekali. Nah, ini perlu dievaluasi, Pak Sekda. Kemudian, forum lalu lintas itu sudah ada. Cuma hanya merek, gitu. Enggak jalan. Kenapa? Terbentur kepada anggaran lagi, gitu. Nah, di sub ini kerjanya menyangkut masalah nyawa, saya bilang, gitu. Jadi harus dapat perhatian lah di sub itu, gitu. Ya, memang saya agak kritis, Pak Kasat, gitu kan. Jadi enggak jalan, Pak. Jadi jangan hanya nanti buat lagi forum sekolah, forum lalu lintas saja tidak jalan gitu. Kenapa enggak jalan? Enggak ada anggaran. Enggak ada anggaran. Makanya kami punya inisiatif acara ini dan alhamdulillah Pak Sekda hadir. Nah, mudah-mudahan ke depan ini kemudian yang namanya angkutan umum bus sekolah itu hukumnya wajib. Makin lama Tanjung Pinang ini semakin sempit seperti Pak Dasar bilang tadi. Ya kan? Urbanisasi nggak bisa kita hindari. Pertumbuhan kendaraan selalu melonjak setiap hari. Apabila kita tidak sosialisasikan penggunaan angkutan umum, maka Tanjung Pinang ini semakin macet. Nah, kemudian begini Pak, keputusan itu, sebuah kebijakan itu, sebuah apa namanya rencana itu harus diimbangi dengan kebijakan. Kita sudah punya bus sekolah, kenapa murid masih naik sepeda motor? Karena tidak diimbangi dengan kebijakan. Disuruh Pak Darson menghentikan, Pak murid nggak bisa naik sepeda. Memangnya mau Pak Darson mengantar murid itu setelah semua. Mohon maaf. Ini kebutuhan masalahnya.
antara kebutuhan dan hukum, mana yang dahulu? Bukan nggak mau pelanggaran ditangkap, tapi gimana ditangkap semua? Orang nggak sekolah semua. Jadi harus ada dicarikan solusinya, baru dikeluarkan kebijakan itu harus diimbangi dengan solusi, begitu. Apabila solusinya sudah ada, baru dibuat kebijakan baru. Disiplin melarang siswa naik sekolah. Kadang-kadang inilah kita, perlu sinergitas itu sangat diperlukan. Saya juga mengkritik Bupati Sudan. Ada keputusan, bantuan bus sekolah. Dikasih itu ke sekolah, itu keliru. Harusnya bus itu dikasih ke dinas perhubungan. Ini dikasih ke sekolah. Busnya dipakai buat jalan-jalan, buat pesta, segala macam. Ini sudah salah, keliru. Ya kan? Harusnya bus itu diserahkan kepada dinas perhubungan. Kalau di DKI Surabaya, dinas perhubungan itu punya satu divisi. Ya kan? Punya satu divisi dia. Jadi kalau diserahkan ke sekolah, dulu saya protes bus diserahkan ke Umbra segala macam. Udahlah jadi barang rongsokan. Karena dalam pengelolaan bus itu juga ada manajemennya, ada ilmunya, nggak sembarangan. Ya, disuruh beli oli botol, dibeli dia oli drum. Disuruh beli ban baru, dibeli dia ban tambah lagi. Ya gimana nggak hancur, ya kan? Nah, ini maksud saya perlunya forum diskusi ini. Kita kalau di daerah luar sana, setiap keputusan itu harus didiskusikan dulu gitu. Itu gunanya. Mungkin ke depan harapan kami, semoga Tanjung Pinang ini ada pembenahan lah. Baik, ya, kan? Terima kasih. Pak Saiful atas saran-sarannya. Jadi didengar ya Pak, dia Pak Sekda dan juga dicatat dan akan dilanjutkan kembali baik dengan Pak Kapolres, Pak Sekda dan juga Pak Darson. Nah, kita juga akan membuka sesi tanya-jawab untuk audiens. Mungkin ada yang mau bertanya? Wah, tampaknya kita punya banyak. Boleh, silakan. Silakan. Baik, mungkin boleh diperkenalkan nama dan juga tujuannya yang ingin bertanya ke Pak Kapolres, Pak Sekda, Pak Sekretaris Dinas, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hamzah Al-Fatihah, saya berasal dari SIS SMA di Satu Wajanak. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Kapolres, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa adanya pemberhentian tilang manual itu disebabkan oleh ditakutkannya adanya oknum-oknum yang memanfaatkan uang yang dimiliki pengendara untuk dimasukkan ke kotak-kotak pribadinya. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah kira-kira jika tilang manual tersebut tetap dilakukan, namun untuk hukumannya itu diganti dengan pekerjaan sosial atau kerja sosial, agar kan seperti yang kita tahu bahwa waktu itu lebih efektif daripada uang. Yang dimana ketika orang melakukan kerja sosial, tentunya itu bermanfaat untuk mengurangi adanya penumpukan sampah yang ada di Kota Tanjung Pinang. Hal itu lumayan efektif dikarenakan jika dia lelah untuk melakukan secara terus-menerus, hal tersebut dapat memberikan kesadarannya untuk tidak mengulangi hal itu lagi. Yang dimana ketika dia tidak mengulangi lagi dan sampah-sampah di Tanjung Pinang itu udah berkurang penumpukannya, itu memupuk kesadaran untuk rakyat-rakyat atau para pelajar yang lain dan penduduk lain untuk ikut patuh dalam mematuhi rambu-rambu lintas dan mencegah adanya laka lantas yang ada di Kota Tanjung Pinang ini. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi Pak Kapolres tadi ditanyakan apakah memungkinkan jika pelanggar tersebut nanti akan dijadikan pekerja sosial yang akan membantu tugas-tugas membersihkan lingkungan Tanjung Pinang ya? Nah, baik. Silakan Pak Kapolres. Dikumpul dulu atau langsung jawab? Kumpul dulu. Oh iya. Ini namanya Mas Yakub ya? Excel. Oh, Excel. Ada. SMA 1. SMA 7, S1. SMA 1, ya. Tepuk tangan dulu buat Excel nih, ya. Bagus. Kelas 3, kelas 2? Kelas 2 SMA. Iya, dari kelas 2 SMA udah berpikir gini, nanti dia cocok untuk masuk politik nih. Iya, dia bagus. Terima kasih sarannya, nanti kita tindak lanjuti ya. Cuma memang tadi ada sedikit ini aja, mengingatkan kembali bahwa bukan untuk dimasukkan
ke kocek anggota, bukan. Salah di situ. Kita maksudnya di sini supaya tidak ada interaksi antara person to person, ya. Itu bisa ditengarai, ya, ditengarai. Bahasanya halus sedikit. Kemudian waktu lebih ini dari uang, enggak lah. Time is money, waktu adalah uang. Jadi uang adalah waktu adalah uang. Gitu ya. Paham ya? Ya, makasih. Baik, kita buka satu sesi pertanyaan kembali. Mungkin tadi kita sudah di sisi kiri dan pindah ke sisi kanan. Ya, silakan kepada Bapak. Silakan Pak, perkenalkan nama dan juga ingin bertanya kepada siapa nih? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, barangkali pertanyaan saya ini kolaborasi aja, Bu. Ini masukkan. Kalau pertanyaan berarti saya tidak tahu dengan aturan-aturan. Ini masukkan, karena saya juga mungkin nama saya Ali Amran, tokoh masyarakat. Jadi narasumber ada di sini ada 6. Jadi saya menyimak dari step per step, mulai dari narasumber dari sebelah kiri saya sampai terakhir. Ini kita bermasalah ini tentang hal kecelakaan, yaitu strategi minimalisasi laka lantas. Nah, kita punya ke sana dulu. Jadi yang saya penyampaian dari Pak Sekda tadi, kecelakaan itu terjadinya bukan di jalan sempit. Benar. Akhir-akhir ini menurut pengamatan saya itu, yang banyak terjadi itu laka lantas ini di daerah gempa, tempat yang biasanya mengadakan trail-trail itu. Kenapa? Nah, di sini masuk poinnya, Pak, menurut hemat saya. Bagaimana dari semua stakeholder ini yang terkait membuat di situ himbauan dan rambu-rambu. Kenapa? Di daerah-daerah yang jauh mungkin menurut mereka saat ini untuk Kota Tanjung Pinang itu termasuk tergolong masih sangat jauh gempa itu. Ya. Ini di situ saya lihat itu kan rambu-rambu, ajakan, himbauan dan nomor kontak person yang bisa dihubungi itu tidak tertera. Makanya, nah, di dalam hal ini ada kaitannya, ada secara manusia, sosial kemanusiaan, kecelakaan terjadi untuk menghubungi nomor-nomor mana. Kan tidak semuanya masyarakat kita ini yang tahu nomor kontak person yang bisa dihubungi. Satu. Yang kedua, ini termasuk dilema juga bagi kita. Mungkin ada masyarakat kita itu di tempat kejadian laka lantas itu mau menolong dan membantu. Akan tetapi, di belakangnya nanti saudara-saudara yang mau menolong itu, takut inilah yang dilemanya, jadi saksi, jadi apa. Ini barangkali ini jadi masuk pemikiran kita juga semua. Seolah-olah jangan nanti yang menolong, yang membantu itu menjadi saksi, mungkin dia juga punya pekerjaan yang sangat signifikan. Mungkin satu detik dia terlambat, dia mungkin juga merugikan diri dia sendiri. Nah, ini setelah mereka ini mengantarkan atau menolong yang menjadi kecelakaan, yaitu tadi bagaimana kita ini pemikiran kita semua nih, jangan mereka terasa dia nanti untuk jadi saksi memakan waktu. Itu mungkin kajian kita. Nah, tentang hal keselamatan tadi itu saya bilang, perlu Pak rambu-rambu ini, dan juga yang selanjutnya mungkin diadakan pelajaran pendidikan, ya apalah namanya ya, untuk apakah satu pendidikan klasikal atau bagaimana lah namanya untuk tentang rambu-rambu ini. Mungkin menurut hemat saya, mulai dari PAUD, mungkin ya, pakai apa namanya ya, skala-skalanya mungkin diajari dia rambu-rambu lalu lintas, tingkat nanti SD begini, tingkat SMP dan selanjutnya begitu. Mungkin ini ditanamkan dan sangat-sangat mujarab, saya rasa mungkin di tingkat pramuka juga ini disosialisasikan hal ini. Disebabkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ali Imran atas masukan dan juga pertanyaannya.
Pak Sekda tadi dapat masukan oleh Pak Ali Imran terkait dengan DOMPA yang katanya rambu lalu lintas dan juga mungkin kontak person yang bisa dihubungi. Nah, ini bagaimana tanggapannya? Terima kasih Pak Ali Imran, orang tua kita. Tadi menambah sedikit penjelasan saya bahwa di beberapa titik memang yang berpotensi sering terjadi kecelakaan seperti di DOMPA tadi, tentu setelah dari pertemuan ini tentu akan kita tinjau mudah-mudahan bersama pihak kepolisian untuk melihat hal-hal apa yang bisa kita lakukan. Seperti yang tadi ya, mungkin pita penggaduh itu kan akan membuat pengendara ketika ngebut dia harus saya kurangi kecepatannya, itu salah satunya. Yang berikutnya, kemana harus melaporkan ketika ada kecelakaan? Nah, saya diingatkan, alhamdulillah nih, mudah-mudahan, mohon doanya, kami sedang melelangkan pekerjaan pembangunan PSC 119. 119 ini nanti cukup tekan 119. Nah, itu kita sudah merespon hanya untuk apa aja, untuk kesehatan. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung dengan instansi lain. Paling tidak semua unsur keselamatan yang ada di Tanjung Pinang akan bergabung di 119. Ada BPPD, ada Damkar, ada Satpol PP, ada Dinkes. Mudah-mudahan kepolisian juga nanti akan bergabung sehingga ketika ada kecemasan warga cukup menekan 119. Dan kita akan bagi, kita ada 3 pos untuk penanganan cepat terhadap kecelakaan ataupun bentuk kejadian lainnya di Kota Tanjung Pinang. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Sekda atas jawabannya. Oke, silakan. Untuk Bapak Ibu sekalian dan adik-adik pelajar, kami pihak kepolisian ada mengeluarkan atau menerbitkan atau menciptakan aplikasi. Ya, aplikasinya itu pengingat supaya diingat, ya, pengingat supaya ada kita ambil ikon. Tetapi pengingat itu, nah, kepanjangannya penyelesaian masalah melekat pada masyarakat. Oh, tepuk tangannya dong, aduh. Ini trending topic. Dari 500 lebih Polres-Polresta, hanya baru 17 Polres yang memiliki aplikasi ini. Ada dulu aplikasi banyak dari Mabes. Ini tidak, ini aplikasi khusus untuk Polresta, untuk wilayah hukum Tanjung Pinang. Ya. Yang di Android, coba siapa punya Android? Biar cepat. Android. Ah, ada. Jadi di situ ada rubriknya nanti curhat Pak Kapolres. Langsung di situ ada laporan real time. Jadi ada 4 operatornya. Jadi tidak perlu lagi ke Mabes. Pada saat kejadian, foto kirim itu langsung di quick response, ya. Nah, di sementara masih di Android karena rata-rata masyarakat lebih banyak menggunakan Android. Kalau iPhone itu hardware-nya lebih mahal, ya kan? Tapi lebih sedikit juga masyarakat punya iPhone kan itu. Android lebih gampang dan maintenance-nya lebih mudah, lebih gampang, dan untuk perjanjiannya ke Google juga lebih mudah, ya. Jadi tolong dimanfaatkan seperti yang disampaikan Pak Ali Imran, ya. Real time terjadi kecelakaan, foto kirim langsung. Sehingga tidak lagi perlu ke Mabes, tidak perlu lagi nanti ke Polres mana dilihat. Tidak perlu lagi ke Polsek mana, ini langsung ke operator Tanjung Pinang, langsung. Dan sudah beberapa waktu belakangan ini kita sosialisasi ke masyarakat-masyarakat dan rata-rata sudah memahami itu. Dan kami dari jajaran Polres Tanjung Pinang menyarankan, menghimbau, gunakan aplikasi tersebut demi untuk pelayanan masyarakat. Supaya tidak ada lagi pertanyaan nanti ya Pak, ini kecelakaan apa semua. Ingat, kecelakaan tabrak lari. Terkhusus kecelakaan tabrak lari. Apabila melihat itu, jangan pelakunya langsung foto platnya, plat nomornya, karena itu database. Kemanapun nanti dia lari, itu pasti didapat. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kapolres dan Pak Sekda. Jadi memang sudah terjawab ya Pak Ali, orang tua kita ya. Jadi nanti juga dari pemerintah akan menyediakan aplikasi dan juga begitu dengan pihak kepolisian ada aplikasi tersendiri. Nah, karena antusias audiens kita cukup banyak nih, kita buka 2 sesi pertanyaan lagi. Siapa yang ingin bertanya nih? Oke, boleh. Kita ke belakang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi Manurung dari SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Izin bertanya, yang pertama, bagaimana cara pihak Polres Kota Tanjung Pinang untuk mengedukasi kepada warga Kota Tanjung Pinang agar dapat memberikan edukasi agar patuh lalu lintas dan terhindar dari kecelakaan lalu lintas? Yang kedua, bagaimana cara pihak Jasara Harja selaku pemberi asuransi kepada korban kecelakaan lalu lintas untuk memberikan dana menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan, Jungto PP Nomor 18 Tahun 1965 tentang ketentuan pelaksanaan dana kecelakaan lalu lintas? Yang ketiga, apakah ada upaya dan bagaimana cara meminimalisir terjadinya laka lantas pada Kota Tanjung Pinang oleh pihak Kota Tanjung Pinang, terutama jalanan Kota Tanjung Pinang banyak yang tikungan tajam dan serta licin, ditambah banyak juga jalanan yang minim oleh penerangan jalan, jika kita anut dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kendala atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita langsung ke Pak Akmal dulu. Pak Akmal, boleh silakan dijawab pertanyaan pertama tadi. Terima kasih. Dengan Mulyadi Manurung ya, dari SMK 4 atau SMA 4 ya. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Tadi sudah sampai ininya ya, sudah bicara Undang-Undang 34 ya. Padahal saya aja belum lahir itu Undang-Undang itu 1964 kan. Jadi Undang-Undang 34 itu tahun 1964 itu memang tentang mengatur tentang santunan untuk kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi sebenarnya ada dua undang-undang untuk Jasara Harja, sekedar sosialisasi juga. Ada Undang-Undang 33, tahunnya sama, 1964, tentang perlindungan bagi penumpang angkutan umum, baik di darat, laut, maupun udara. Nah, kalau untuk hari ini kita membahas tentang Undang-Undang 34 tentang kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi memang dalam Undang-Undang lalu lintas kecelakaan lalu lintas jalan itu, bahwa disampaikan bahwa memang untuk kecelakaan lalu lintas, jadi langsung intinya aja secara bahasa hukumnya itu bahwa di pasal 10 itu ada pengecualian. Nah, pengecualian yang dibahas itu dalam situ adalah bagi kendaraan itu banyak pengecualian. Yang pertama adalah sedang melakukan tindak pidana kejahatan, itu termasuk berkendara dalam kondisi mabuk, itu tidak diberikan santunan. Nah, kalau saya mengerucut tadi ke pertanyaannya Mulyadi Manurung, siswa ini adalah bagaimana prosedurnya? Prosedurnya sekarang dengan era digitalisasi ini sebenarnya sudah gampang. Jadi cukup dengan lapor ke pihak kepolisian. Jadi di Jasara Harja maupun kepolisian itu sudah ada namanya IRSMS. Jadi Integrated Road Safety Management System. Jadi ketika kepolisian menerima laporan, dan laporan itu diinput dalam aplikasi IRSMS tersebut, itu secara tidak langsung notifikasinya akan masuk ke aplikasi di Jasara Harja. Nah, sedangkan untuk penanganannya sendiri, setelah laporan masuk, kami nangani, kasusnya terjamin. Kami juga untuk di Kota Tanjung Pinang ini, seluruh rumah sakit di Kota Tanjung Pinang ini sudah bekerja sama dengan Jasara Harja. Jadi korban yang dirawat di rumah sakit dan yang sudah terjamin, kita sudah pastikan, sudah verifikasi tentang keterjaminan korban itu, langsung kita berikan jaminan kepada rumah sakit. Sehingga korban yang dirawat di rumah sakit tidak perlu mengeluarkan biaya, langsung dirawat. Nah, sedangkan untuk besaran santunan, sekalian sosialisasi sebelum ada yang tanya. Jadi sosialisasi untuk besaran santunan sendiri itu diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan tahun 2017 yang terakhir, itu bahwa untuk biaya perawatan, kalau di Jasara Harja sendiri pengelompokan korban luka-luka itu cuma satu, jadi biaya perawatan luka-luka. Kalau mungkin di instansi lain seperti kepolisian ada luka berat, ada luka ringan, dan lain-lain ya. Tapi kalau di Jasara Harja sendiri hanya luka-luka. Nah, santunan untuk luka-luka itu besarannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan tahun 2017 adalah maksimal 20 juta rupiah. Maksimal 20 juta rupiah, sedangkan untuk santunan meninggal dunia 50 juta rupiah, sedangkan untuk bagi korban meninggal dunia yang tidak memiliki ahli waris itu diberikan bantuan biaya penguburan sebesar 4 juta rupiah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk korban sendiri sebenarnya cukup melapor ke kepolisian. Nah, apalagi di sini Polres Tanjung Pinang, kita beli aplos dulu, tadi Pak Kapolres itu sudah
di Polres Tanjung Pinang ini sendiri sudah ada aplikasi penyengat Pak ya. Saya sudah download juga. Rupanya bagus Pak. Jadi kita tinggal melapor, ini aplikasi ini saya sudah download barusan karena dapat informasi Pak. Jadi di sini sudah ada bisa melapor kejadian. Jadi kan selama ini kalau kita lihat budaya masyarakat kita di sini, bukan cuma di Tanjung Pinang Pak ya. Kalau di Tanjung Pinang ini sendiri sekarang budayanya lapornya ke sosmed ya. Ke Instagram, ke Facebook, dan lain-lain lah. Itu. Nah sekarang Polres Tanjung Pinang ini luar biasa. Dia memberikan suatu kemudahan bagi masyarakat. Jadi selain lapor di sosmed, saya harap juga Bapak Ibu yang jadi yang hadir hari ini bisa melapor di sini agar segera bisa kita tangani. Terus kita plus juga tadi Pak Sekda dari pemerintah kota Tanjung Pinang sendiri melalui Pak Sekda tadi bahwa tahun ini sudah dibuka bahwa hotline PSC 119. Nah ini semua memberikan kemudahan sehingga mungkin kedepannya khusus untuk korban kecelakaan lalu lintas bisa mengurangi fatalitasnya gitu. Sehingga mempercepat penanganan sehingga mengurangi fatalitas. Karena data yang kita sebutkan tadi bahwa untuk kota Tanjung Pinang sampai dengan Februari ini lumayan besar Pak. Sudah kurang lebih kalau persentasenya 40% peningkatan. Ini khusus untuk korban kecelakaan, khusus untuk korban yang meninggal dunia. Jadi dari data itu saya melihat bahwa memang fatalitas korban ini terjadi mungkin ya berbagai macam ini ya. Tapi salah satunya mungkin yang kita bisa ini adalah lambatnya penanganan. Nah alhamdulillah mulai tahun ini baik dari pemerintah kota maupun dari Polresta sendiri sudah menginisiasi agar pelaporan dari masyarakat itu bisa direspon dengan cepat sehingga kita harapkan kedepannya korban-korban masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas agar segera dapat mendapat penanganan. Mungkin demikian. Lanjut. Baik, terima kasih Pak Akmal. Kita beralih ke Pak Sekda karena tadi ada pertanyaan juga nih untuk Pak Sekda. Pak Sekda gimana tanggapannya? Terima kasih adik kita yang bertanya. Pertama terkait dengan kualitas jalan. Jalan di kota Tanjung Pinang ini ada 4 status adik-adik. Yang pertama adalah jalan nasional, itu sekitar panjangnya 40-an kilometer yang ada di kota Tanjung Pinang. Contohnya adalah jalan Daeng Celak yang dari rumah sakit provinsi sampai ke kantor wali kota itu jalan status provinsi. Yang kedua, jalan status nasional. Jalan status provinsi itu ada 77 km di kota Tanjung Pinang, salah satunya jalan menuju ke Bintan ya, Simpang di SMK 4. Terus jalan kota 440 km. Dan dari 440 km tadi catatan kita sekitar 70% kondisinya mantap, artinya bagus. Baik. Nah, terus kalau yang miring segala macam tadi licin itu ada dalam membuat jalan itu ada ilmunya juga memang. Kita memperhitungkan geometri jalan. Kecuali memang yang sudah sempit dan segala macam. Contoh, ini satu hal yang sering menjadi PR saya sejak jadi garis PU. Kalau adik-adik cermati, antara jalan DI Panjaitan dengan jalan Basuki Rahmat itu ada satu jalan namanya Jalan Ahmad Yani. Disitulah ada kantornya Pak Kapolres kita. Itu jalannya menyempit. Dua jalur di sebelah DI Panjaitan, dua jalur di Basuki Rahmat, tetapi menyempit di Ahmad Yani. Kami sudah pikirkan itu bagaimana itu untuk dilebarkan. Ternyata harus dibebaskan sebesar 36 miliar rupiah. Itu jalan-jalan ruko dan segala macam. Nah untuk saat ini memang Pemkot Tanjung Pinang belum mampu anggarannya untuk membebaskan sebanyak 36 miliar. Membangunnya saja cuma 11 miliar. Membebaskan lahan itu mau 36 miliar. Karena ruko-ruko dan segala macam. Itu poin pertama. Poin kedua, lampu jalan. Catatan saya sampai dengan Desember 2023 yang lalu kita sudah memasang 9.600 lampu jalan deh. Kalau kita kalikan jarak lampu jalan minimal itu sesuai SNI 30 meter. Tetapi mungkin rata-rata di Tanjung Pinang jarak antar lampu jalan itu 50 meter. Itu sudah 480 km jalan di Tanjung Pinang ini yang sudah dipasang lampu jalan sebenarnya. Tapi memang ada satu lagi terakhir jalan lingkungan. Itulah yang di gang-gang itu mungkin yang belum tercover seluruhnya. Tapi tentu merupakan komitmen kita untuk terus bagaimana fasilitas-fasilitas jalan ini untuk dapat ditindaklanjuti. Salah satu bentuk komitmen kita adalah memindahkan tupoksi lampu jalan yang selama ini di Dinas Perkim ke Dinas Dishub. Kenapa? Karena Dishub punya peluang penganggaran yang lebih besar mengambil dari dana APBN khususnya untuk status-status jalan nasional mudah-mudahan bisa sampai ke jalan provinsi dan jalan kota. Terakhir, pesan saya
Ini khususnya ada adik-adik sekolah. Kadang-kadang adik-adik jiwa muda ada yang suka memang menyalurkan hobinya ke motor, kebut-kebutan. Boleh enggak? Memang negara kita membolehkan ada Ikatan Motor Indonesia. Cuman satu hal yang diingat adik-adik. Valentino Rossi itu ngebut-ngebutan pakai baju yang puluhan juta. Jadi ketika terjadi kecelakaan, itu safety-nya sudah sangat tinggi. Jadi kalau adik-adik yang memang betul-betul tak bisa dihindari, sangat pengen trek, siapkan juga dengan safety yang sangat tinggi. Sehingga ketika terjadi kecelakaan, safety itu ya akan mencoba menyelamatkan ya secara teknis begitu. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Akmal dan juga Pak Sekda atas jawabannya. Dan kita masih membuka satu pertanyaan lagi untuk audiens. Kira-kira siapa yang mau bertanya? Boleh? Dari belakang sepertinya semangat. Oke, baik. Topi Bapak topi biru ini terlihat semangat ini dari awal. Silakan Pak, ingin bertanya kepada siapa? Saya belum ngomong dan jelas enggak pada. Negara kita ini Pancasila. Terakhir belum dilikuidasi, masih ada namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahu kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas alokasi waktunya. Nama saya Marlis Markan. Hari ini saya juga sebagai orang tua. Selamat pagi Pak Kapolres. Assalamualaikum narasumber dan hadirin yang kami hormati, yang kami banggakan, dan adik-adik sekalian pewaris pemimpin masa depan Indonesia. Tadi kita sudah dengar bagaimana penyampaian dari adik-adik maupun ada dari orang tua, kemudian juga dari Pak Sekda Kota, dari Pak Kapolres, dari Jasara Harja, supaya bagaimana cara mengeliminir kondisi yang sedang terjadi tabrakan di Kota Tempina, Ibu Kota Kepri ini sudah cukup tinggi. Cuma sampai detik ini, apakah saya terlambat? Saya tadi ke Dinas PDK Provinsi waktu Bapak Kadis. Ada rasa ingin moral saya juga untuk koordinasi beliau, baik menyangkut masalah transportasi tadi, dan juga ini agak melenceng sedikit, masalah pakaian, supaya tahun depan ini ada pakaian untuk SMPA, betul-betul dikerjakan oleh tukang jahit di Tempina. Jangan diluar-luar, supaya uang beredar di Tempina. Itu maksud saya. Saya tidak mendengar tentang menyangkut masa bagaimana caranya untuk membatasi kendaraan-kendaraan dari pesanan-pesanan bisnis para dealer itu. Kalau satu bulan berapa, misalnya katakanlah satu bulan 500 kendaraan di jumlah semua dealer, juga dealer juga harus bertanggung jawab terhadap kecelakaan ini. Ini saya belum dengar dari, supaya dealer-dealer ini dipanggil bersama asosiasi transportasi MTI ya, Masyarakat Transportasi Indonesia. Itu menyangkut transportasi darat, laut juga. Ini saya juga pernah dengar tadi. Adalah-adalah juga banyak hadir di sini karena mereka juga penyumbang sekian banyak kendaraan yang ada di Tanjung. Jangan dealer hanya itu untung saja. Itu barang mati. Besi. Ini pewaris pemimpin masa depan ini, anak-anak ini. Kan tak mungkin kita-kita hari ini 20 tahun lagi masih jadi aparatus negara, kan tak mungkin. Inilah generasi-generasi yang akan datang. Kita harapkan dele-dele itu harus punya tanggung jawab orang untuk mau mendengar pesan-pesan dari MTI, Kapolres, maupun pihak-pihak lainnya demi untuk menjaga jalan kita hari ini bukan seperti ibu mengandung, besok lahir lagi jalan, lusa lahir lagi baik, jalan. Terima kasih banyak ya, Bapak atas saran dan juga pertanyaannya. Kita langsung tanyakan ke mungkin masyarakat transportasi Indonesia. Dan kemudian yang terakhir, kasih dulu Ibu moderator. Saya juga ini bakat MC juga ada. Jangan lincah-lincah, tapi dengar dulu pesan kita. Tadi saya sudah jauh kemari loh, hanya untuk menghadiri ini. Baik, terima kasih. Iya, saya berharap
supaya kayak bus tadi, saya lihat ada busnya mangkrak, dulu Denaker punya, kemana bus diberdayakan barang ada. Kemudian ada bus-bus yang sudah dianggaran APBD oleh Pak Gubernur di Umrah mana? Tak kala hujan kehujanan, panas kepanasan, kasih kata. Dan terakhir kita harapkan kepada dinas perhubungan, kalau perlu ada dinas perhubungan ini, turunlah ke jalan Bapurnama. Mau ke SD, itu kata orang kampung polisi tidurnya, jarak dari sini sampai ke depannya. Supaya polisi tidur itu atau peta kejutan Bapurnama jangan terlalu tinggi. Pernah ada kejadian Pak Kapolres. Sehingga dibikin polisi tidur itu sampai jarak dekat, seakan-akan tiap hari terjadi kecelakaan. Sedangkan aku tergantung praduga hambaku ke dalam. Kalau hasil perhubungan negatif, hasilnya negatif. Kemudian menyangkut masalah perhubungan. Tolong parkir-parkir itu dicek. Depan dari depan pasar baru itu, banyak parkir-parkir yang tidak jelas. Tiketnya tidak dikoyak. Karena itu ide saya, itu jangan Pak Wasansi, kembalikan pakai tiket Wasansi. Kita tahu untuk PAD kota di parkir jelas, berapa hari ini? 100 dari si A sebabu. Tiket tak dikoyak daripada tak dikoyak, cuma dapat 20. Kan tak dikoyak. Ini PR untuk dinas perhubungan. Tolong cek tukang parkir itu, jangan ada 10 orang, langsung tukang parkir. Di mana-mana ruko, nanti di mana-mana di masjid di prima parkir ini. Sekiranya kesekian, semoga apa yang saya sampaikan itu jadi atensi besar dalam keberlangsungan menciptakan lalu lintas untuk anak-anak sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak. Ini kita langsung mungkin bertanya ke Pak Syaiful selaku dari Masyarakat Transportasi Indonesia. Pak Syaiful, ini mungkin masih banyak juga masyarakat yang ingin tahu. Apakah mungkin dari dealer nih ada tanggung jawab mereka secara moral atas mungkin kecelakaan yang terjadi? Itu yang tadi ditanyakan. Boleh silakan dijawab Pak. Terima kasih Pak Bang Marlis, luar biasa semangatnya. Sebenarnya yang berkompeten menjawab ini Pak Sekda, karena ini kan menyangkut kebijakan ya, kebijakan pembatasan barang masuk segala macam itu Pak Sekda ya. Kalau masalah ini menurut saya Pak Sekda dan Pak Kapolres yang pas untuk menjawabnya. Terima kasih. Oke baik, kita langsung saja ke Pak Kapolres, bagaimana tanggapannya atas pertanyaan tadi Pak, silakan. Ya terima kasih dari Pak Marlis. Pak Marlis, tepuk tangan dulu buat Pak Marlis tuh. Ya. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Iya. Sebenarnya Pak benar, saya ada acara lebih besar, tapi saya utamakan di sini. Karena di sana saya enggak diundang, saya utamakan di sini. Iya, benar. Jadi untuk masalah dealer, itu sudah sering ada pertemuan. Dan memang sudah ada namanya itu CSR ya, sama kayak perusahaan-perusahaan lain. Tetapi kita tidak bisa mengurangi produksi karena itu profit ya. Yang kita depankan di sini itu bagaimana kita mengantisipasi, menganalisa setiap kecelakaan. Tetapi untuk dealer sendiri, mereka hanya memproduksi. Ya, memproduksi. Cuma bagian kita adalah verifikasi. Apakah benar itu kendaraan sudah layak atau tidak. Sama juga dengan bukan hanya roda 2, roda 4 juga seperti itu. Dan untuk kelayakan itu sekarang masih di Dinas Perhubungan ya. KIR ya, KIR. Istilahnya KIR ya. KIR ya. Nah, itu untuk dari kepolisian demikian Pak Makris. Nah, selanjutnya untuk dari Pak Sekda. Baik, Pak Sekda silakan ditanggap. Terima kasih Pak Marlis, orang tua kita. Sampai dengan saat ini pemerintah Kota Tanjung Pinang tidak atau belum memberlakukan pembatasan kendaraan bermotor ya di Kota Tanjung Pinang, karena memang tentu pemerintah itu mencoba menjalankan regulasi dari banyak sudut pandang, ada regulasi persaingan usaha dan segala macam. Sampai saat ini memang kita belum sampai ke arah membatasi jumlah kendaraan, khususnya kendaraan bermotor. Tapi memang gitu ya, yang perlu kita galakkan itu memang tadi yang disampaikan oleh Pak Basarudin Idris ya, kadang kita ke
warung yang jaraknya cuma 10 meter aja start motor. Ini sebenarnya yang harus kita coba pelan-pelan budayakan. Memang enggak mudah ini. Tetapi kita sama-sama memikirkan bagaimana budaya berjalan kaki yang sehat ini. Contoh, mungkin pernah dengar beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, kami membuat food street di Bintan Center. Hanya menutup 60 meter kalau enggak salah jalan. Ributnya luar biasa, sampai internasional mungkin ya. Karena kan medsos mungkin diakses sampai kemana-mana. Itu apa sih yang terjadi sebenarnya? Alasannya karena enggak bisa ke masjid, susah parkir. Padahal hanya jalan kaki sebentar aja udah nyampe ke masjid. Tadi malam saya mencoba gitu ya, apa benar sih susah ke masjid gara-gara ini? Enggak. Saya parkir dikit bisa jalan kaki. Terus satu lagi memang penyakitnya orang Tanjung Pinang kalau mau berbelanja tuh berharap kalau bisa motor tuh masuk ke dalam pintu rumah. Ah, itu. Kalau bisa gitu ya. Nah, jadi ini yang memang pelan-pelan ayo kita coba sama-sama. Sehat seperti yang disampaikan tadi, mungkin 10-20 meter, 30 meter kita jalan kaki itu sehat. Nah, ini yang memang pelan-pelan bergeser nih budaya kita untuk berjalan kaki atau budaya hidup sehat ini sudah mulai bergeser dan mulai melalui forum ini mungkin kita sama-sama berkaca untuk kembali pola hidup sehat salah satu dengan jalan kaki tadi. Baik, terima kasih Pak Kapolres dan juga Pak Sekda atas jawaban dan juga informasinya. Terima kasih juga untuk para audiens atas antusiasme mendengarkan dan juga bertanya. Boleh beri tepuk tangan untuk para narasumber kita hari ini. Baik, jadi tadi itu dia perbincangan kita bersama ada Pak Kapolres dan juga Kepala Jasara Harja Masyarakat Transportasi Indonesia, Pak Sekda, Pak Basyarudin dan juga Pak Darson. Terima kasih banyak atas waktu dan juga informasi yang tadi sudah disampaikan. Itu tadi perbincangan kami dan juga kita sama-sama ya Pak menunggu komitmen dari para stakeholder untuk bisa mencari jalan keluar bagaimana mengatasi dan juga mencegah terjadi laka lantas terjadi di Kota Tanjung Pinang khususnya bagi para pelajar. Terima kasih.